Wow. Berapa tahun bekerja sama Mbak Yuni? 28 tahun ada? Ada. Itu berarti sebagai sebuah bukti ya, seorang Yuni Syara adalah orang yang baik, makanya mereka juga betah bekerja sama dengan seorang Yuni. Alhamdulillah, artis-artis tuh juga pada balik semua, alhamdulillah nih aku sayang. Ya gitu. Ya karena mungkin gini, karena kesian mungkin aku. Enggak. Tapi artis aku memang kayak Mbak Fitri, itu udah 15 tahun sama aku. Sekarang kemarin tinggal di Brunei, balik lagi sama gue. Sebenarnya kalau kita tuh ya, kalau kita kan pasti baik ya, maksudnya ini kan Allah memang gitu. Apian dan memang kalau Dewi tuh aku lihat gini nih, tipe kayaknya bukan memang orang yang gedabruk begaul ya. Setahuku dia orang rumah, dia looknya aja dia kayak ini, orang yang medunten ya. Jadi kadang-kadang emosi gitu, tapi aslinya enggak lah. Bener, luarnya kayak singa, dalamnya kucing Persia gitu. Dia perempuan perempuan banget, masaknya ininya kan jadi kita Jawa Timur yang jadi lihat di bojone pasti happy lah sama kamu. Harusnya begitu, Mbak. Happy lah, semoga ya. Tapi buat Sobat Ambiar, salah satu kebahagiaan lainnya dari seorang Yuni Syara, kemarin juga kabarnya baru mengeluarkan kembali karya. Kita pas lihat yang satu ini ya. Yuni Syara di lagu baru terinspirasi Dua Lipa Konsultasi ke Anak Biar Kekinian. Kenapa harus ada Dua Lipanya ini? Jadi gini, jadi saya itu setiap, saya itu kan sama Bang Edi bisa, tapi anak-anak itu harus butuh satu kedisiplinan dan yang laki banget. Nah dia tuh harus ke papanya, saya gak bisa jadi bapak tuh. Okay. Gimana pun juga tuh saya mau paksain saya gak bisa jadi bapak. Yang ngerjain rambut saya juga cong semua ya, maksudnya diantara. Kalau anak saya di situ, bukan, maksud saya butuh sosok yang benar-benar laki banget, yang bergaulnya laki banget. Jadi dia lebih aku banyak. Aku tuh harusnya bergaulnya sama aku. Aku tuh laki banget. Jadi anak itu mendambakan sesosok yang laki banget. Bukan mendambakan, kita Wi, kita yang sebagai ibu itu yang kita yang mengarahkan. Kalau suaminya ngikut hairdo itu laki juga enggak? Ya, aku enggak tahu ya yang itu, tapi maksudku kalau misalnya si anak itu kita yang memutuskan, walaupun kita kayaknya aduh kita nangis banget, kangen banget, tapi jangan lihat kitanya. Kita mesti lihat dia ke depan. Dia tuh mesti merelakan banyak hal untuk anak-anak lebih ke depan. Jadi anak-anakku sekarang tuh bisa lihat gaya bapaknya, misalnya papanya lagi minum gimana, lagi ngobrol sama teman-teman cowoknya. Itu perlu banget. Betul. Yang aku gak bisa lakukan itu. Nah kalau jam 12 itu saya makan sama anak-anak. Jam 12 saya ke rumah Bang Henry loh ya. Makan sama anak-anak di situ. Anak-anak tuh pasti style gini. Dapat tuh referensi gini apa segala macam. Kita harus belajar dari anak yang umur segitu gitu, enggak Pak? Kita enggak mungkin kita ini udah kayak gajah tua yang maksudnya yang kita kreativitas kita itu belum tentu masuk di zaman sekarang. Ya, tapi keren banget ya, maksudnya bahwa mau juga untuk belajar sama yang jauh lebih muda, menyesuaikan sama market yang ada. Dan klipku itu yang ngerjain anak kelas 2 SMA, SMA Genteng Banyuwangi. Wow, anak kelas 2 SMA diajak berkolaborasi. Iya, jadi kita mesti membuka peluang buat anak-anak muda. Iya, coba kamu ya kerja. Misalnya dangdut, kan kita lihatnya orang-orang lama tuh memang legasinya gini nih. Nah ini karya gue nih, ini gue banget nih gitu. Tapi kalau anak-anak muda nih bikin yang keren, coba deh. Wih, kamu bikin, coba misalnya kayak misalnya Tarantula dulu belum ada yang bikin ya. Tahu-tahu Dewi bikin itu versinya terus anak muda yang bikin, pasti beda. Pasti keren. Iya, rasanya beda ya. Ya bikinlah mumpung sekarang, betul. Kamu bisa nih waktunya. Waduh biasanya, jangan lagi kasus nanti aku dikira. Enggak dong. Gak apa-apa. Justru gak apa-apa, kamu lagi keren. Iya, iya tapi gak apa-apa loh, betul. Bikin lagu, iya. Kadang bad news is good news loh, kadang-kadang loh. Iya, betul. Iyalah. Makanya menjadi sebuah pemberitaan. Supaya tidak menjadi kasus terus, itu jadikan satu karya. Betul. Keren, supaya tidak menjadi sebuah kasus.